Salam sejahtera, kembali bersama Warna Berita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebelum ini hangat diperkatakan mengenai isu antara pelakon Fatin Afefa dan bekas suaminya Adam Sass. Berikutan ungkit-mengungkit kisah perceraian mereka baru-baru ini, tular gambar Fatin menjadi bualan ramai. Memaparkan aktris itu bersama seorang lelaki didakwa kekasihnya. Menerusi gambar tersebut, Fatin dilihat berpegangan tangan dengan lelaki misteri itu, sekaligus membuatkan netizen tertanya-tanya siapa gerangan jejak kakak-kacak itu. Di media sosial ada netizen mendakwa lelaki tersebut merupakan seorang jutawan, namun tidak dapat dipastikan kesahihan perkara itu. Dalam pada itu ada netizen mendakwa mungkin ini sebab mengapa bekas suami meroyan karena Fatin dikatakan sudah bahagia bersama yang lain. Sementara itu, rata-rata netizen mendoakan agar Fatin segera mendirikan rumah tangga serta memuji pasangan itu sememangnya sama cantik sama padan. Terdahulu, Fatin berkata dia sudah pun move on daripada kisah lalu perkawinannya serta mengatakan bakal berkawin dengan teman lelakinya. Terima kasih karena sudah menonton Warna Berita dan nantikan berita-berita selanjutnya.